Selamat sore para pengunjung Asta District 8 dan juga anda yang menyaksikan di Instagram dan juga YouTube Live Asta District 8. Selamat datang kembali di Simple Life 1.0 dan juga saya mengucapkan sukses buat teman-teman yang sedang merangkai bunga. Ikut tadi habis, masih malah ya masih uh, dalam workshopnya Flori Bunda. Bagus-bagus sekali dan juga hari ini saya kembali Hans Lango menyapa anda yang ada di Asia District 8 mau yang lagi makan siang bersama dengan keluarga oh, makan siang mungkin udah lewat ya mungkin late lunch bersama dengan keluarga lagi ngopi-ngopi kemudian lagi menghabiskan waktu um, akhir pekan setelah kita udah lama banget udah disuruh tinggal di rumah sekarang mungkin ada kesempatan untuk keluar bersama dengan keluarga mau menghabiskan waktu cari suasana yang baru yang berbeda dari suasana rumah yang selama ini kita lihat itu lagi itu lagi tapi kalau tadi saya disebut uh, Anda yang hari ini ngopi, uh, pernah nggak sih ngerasa bahwa um, kayaknya saya mesti coba minuman yang lain nih untuk variasi. Mungkin temennya kopi, teh biasanya gitu ya. Anda mungkin taunya cuma teh-teh yang diseduh di rumah yang uh, udah instan, udah pakai kantong teh, tapi ternyata banyak jenis-jenis teh yang kita belum tahu teh itu tersebar di seluruh dunia dengan jenis yang macam macem Ada Darjeeling, ada asam, ada Sencha, ada segala macam. Jadi memang um, jenisnya dan juga peruntukannya berbeda-beda. Halo, selamat siang, eh, selamat sore ya. Selamat sore untuk anda yang ada di atas di Ashrat District 8. Dan hari ini kita akan korek, kita akan ngobrol-ngobrol dengan, um, kalau dari contohkan cue card saya, beliau ini disebut Grand Master T. Waduh saya udah deg-degan nih kalau ada di ada Grand Master gitu ya. Dan uh, lebih lengkap lagi kalau beliau ini pernah menjabat sebagai Head of Promotion of Indonesia Tea Board tahun 2014, kemudian juga sudah menulis beberapa buku pastinya tentang teh yaitu his, kisah dan khasiat, terus ada Story in a Cup of Tea, Tea Book dan teh kekinian untuk usaha dan dia juga punya uh, sertifikasi specialist dari World Tea Academy tahun 2015 kemudian pendiri komunitas pencipta teh sempat mendalami uh, teh sampai ke Malaysia Jepang Hongkong dan juga Tiongkok jauh-jauh belajar cuman perkara teh berarti ada hal-hal penting yang terkandung di dalam teh ini. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol sama uh, beliau, tapi saya mau ingetin lagi untuk Anda yang sedang menonton di rumah ataupun juga uh, dimanapun Anda berada melalui YouTube Live dan juga Instagram Live-nya Ashta District 8, kita masih akan ada di sini sampai 26 September 2021. Langsung saja deh kalau gitu saya akan panggil, ini dia Ratna Somantri. Tepuk tangan dong. Baratna, apa kabar? Halo, Mas Han. Silakan duduk. Aduh, biasanya kalau uh, Baratna namuk rumah saya gitu, misalkan saya ngasih minum ya. Ini dia namuk rumah saya, dia yang ngasih minum. <laughs> Baratna, tadi kita udah dengar, uh, saya udah sebutin beberapa hal yang mungkin masih asing dan belum familiar di telinga kita nih. Grandmaster tea itu apa sih, Mbak? Emang teh itu sesederhana kita cuman nyeduh minum perlu ada grandmasternya. Oke, okay, uh, sebenarnya saya agak-agak ini juga ya kalau disebut Grand Master karena sebenarnya banyak sekali orang-orang yang uh, di perkebunan-perkebunan teh itu jauh lebih memahami teh dibandingkan mm -hmm. saya. Mm -hmm. Tapi mungkin karena saya yang terus aktif promosi-promosi tentang teh, jadi mungkin banyak yang lebih mengenal saya gitu. Uh -uh. Tapi kalau tentang teh itu sebenarnya justru semakin kita belajar, uh -huh. semakin kita itu jadi menyadari, oh ternyata ada begitu banyak hal. Yang malah pengen belajar lagi gitu loh. Hmm. Jadi ketagihan, ketagihan, ketagihan. Jadi sampai hari ini pun saya masih terus belajar terus. Nah gitu. ngomongin soal ketagihan nih. Kenapa justru uh, Mbak Ratna bisa mencintai teh sebegitu hebatnya... ...sampai belajar ke Malaysia, ke Jepang, ke Hongkong, ke Tiongkok gitu? Iya mungkin banyak orang masih menganggap... Uh, oh, kayaknya teh itu apaan sih gitu ya sampai mm -hmm. belajarnya jauh-jauh banget iya. gitu. Padahal kita ke warung juga ada teh. Ada kan? teh gitu. <laughs> Biasanya orang belajar ke Malaysia kuliah bisnis misalnya <laughs> yeah, gitu, yeah. ke Jepang uh, kuliahnya botanika Betul. gitu bahkan kalau ada yang tanya e, mbak Randa kerjanya apa sih oh hmm. saya saya tea specialist saya ngajar tentang teh itu masih banyak juga apa yang diajarin nah, ya ajarin betul teh, boleh nggak gitu. mbak dijelasin <laughs> ke kita di sini nah ketika pertama saya mengenal teh pun sebenarnya sama sih mas Han jadi karena kita orang Indonesia kan biasa minum teh ya betul, jadi betul. itu udah kayak apa ya kebiasaan keluarga gitu mm -hmm. ya saya nggak pernah mikir tuh saya akan belajar teh sampai kemana-mana dan terus ngajar tentang teh ya sampai yeah. hari ini. Betul. Nah, e, jadi bukan cinta pada pandangan pertama ya <laughs> <laughs> dengan teh itu. Jadi e, saya kemudian saya sempat e, belajar ke pastry sebenarnya mm -hmm. di Australia. Di sana kemudian saya melihat oh ternyata teh itu ada banyak sekali ya. Hmm. Tapi pada waktu saya e, di Indonesia saat itu belum ada Asta yang keren kayak gini ya. <laughs> waktu itu tahun 2000-an tuh mallnya ya masih itu itu aja deh iya, ya. Iya. Jadi pilihannya nggak banyak gitu gak ya. Banyak tehnya yang, yang kita tahu pun apa ya paling Earl Grey. gitu Betul ya. betul kita tahunya uh, yang standar standar <laughs> ada di restoran tuh biasanya ada Earl Grey, ada chamomile, ada peppermint, ada apa lagi? Uh, ya. Sencha paling paling mentok sencha gitu. Kalau orang Indonesia mungkin teh melati gitu. Betul ya, teh lah. melati Jadi jasmine waktu tea. Itu saya nggak tahu bahwa ternyata teh itu ada banyak sekali ragamnya dan ketika saya pulang ke Jakarta kemudian ada teman ngajakin untuk bikin kafe teh mm -hmm. waktu itu uh, kita uh, oh oke okay, kita bikin masih masih benar-benar masih culun gitu ya yeah, yeah. kita kita bawa 500 teh dari berbagai negara banyak banget mbak dan ternyata sebenarnya teh itu ada lebih banyak dari itu. Oh. Nah, nah uh, ternyata makin di makin belajar kok, kayaknya banyak sekali hal yang menarik dari teh ya. Jadi misalnya satu teh ini kita bisa seduh dengan cara yang berbeda, itu menghasilkan karakter flavor yang juga berbeda. Kemudian ternyata dari teh hijau aja uh -huh. itu ragamnya ada banyak banget. Setiap hari itu pasti akan selalu ada teh baru. Yang kita belum pernah coba kalau kita belajar teh. Oke okay, ini saya makin penasaran wah nih. banget dulu. Saya makin penasaran. Mungkin sebelum kita um, mengenal lebih jauh lagi tentang jenis-jenisnya. Kemudian rasanya. Hmm. Metode penyeduhannya. Terus uh, profil rasa. Bisa nggak beri kasih sama kita. Hmm. Teh itu asalnya dari mana sejarahnya gimana bisa jadi minuman. Iya. Uh, bicara sejarah teh, ini salah satu minuman yang tertua di dunia, mm -hmm. dan sampai hari ini masih jadi minuman yang populer. Betul. Karena uh, pasti, kalau kita hitung, sebenarnya ya, meskipun sekarang ini trennya lagi kopi di mana-mana, tapi Betul. kalau kita hitung, sebenarnya lebih banyak orang minum teh karena hmm. teh itu kita bisa minum dari pagi. Iya, habis makan kita bisa minum, minum teh pagi-pagi kita bisa minum teh juga apalagi orang indonesia biasanya traditionally dan um, secara kebiasaan kalau makan minumnya es teh tawar atau es teh manis biasanya gitu kan ya iya <laughs> bisa minum teh sore juga betul, jadi banyak occasion betul. nah uh, teh itu sendiri sudah dikenal sejak 5000 tahunnya lo 5000 iya 5000 tahun Mbak jadi udah udah tahun berapa ya? Udah lama banget ya. Uh, uh, Mbak, jam 3 jangan suruh saya ngitung. <laughs> Dan yang menarik adalah ketika teh pertama kali dikenal oleh umat manusia, itu tidak seperti yang kita kenal sekarang. Oh, ini ada ada slide-nya ya, ya, boleh. Ya, silakan, Mungkin boleh. teman-teman nah, yang sekarang uh, Bapak Ibu juga bisa lihat ya, yang lagi lewat-lewat di uh, atrium juga bisa lihat atau kalau mau bergabung sama kita di tengah boleh. Nanti uh, ada pintu masuknya di sebelah kanan dan kiri. Jadi ini um, <tuh> boleh dijelasin nggak, mbak, dari dari sebelah kiri sampai ke kanan? Ya, jadi uh, ini adalah sebuah legenda yang mungkin uh, kalau orang yang pernah belajar teh pasti udah pernah mendengar. Hmm. Ini ceritanya ada namanya Shenung. Shenung hmm. itu seperti udah dianggap sebagai dewa ya di China hmm. itu hmm. karena dia sangat mengenal mengenai herbal. Hmm. Nah. Satu hari dia sedang jalan-jalan, udah gitu pas dia jalan-jalan dia e, istirahat di bawah sebatang pohon. Lalu dia e, menyeduh air, kemudian ada beberapa daun dari pohon itu yang masuk ke dalam si tempat dia menyeduh e, mendidihkan airnya. Karena dia orang yang belajar tentang herbal, kemudian uh -huh. dia penasaran, kayak apa ya rasanya? Lalu dia minum Ternyata semua rasa capeknya dia itu semuanya hilang mm -hmm. Dan langsung jadi seger banget Oke okay. Jadi awal teh ditemukan itu Orang meminum teh karena manfaatnya untuk kesehatan dan Bukan ini, rasanya bukan rasanya oh. bukan kayak afternoon tea seperti Ia, kita iya, sekarang. Iya. sekarang kita kan tahu ada afternoon tea gitu. Atau bobati gitu. Betul, betul, betul. <laughs> Milk boba tea, bobati gitu. itu semua teh diminum teh sebagai buah buahan. Ya, uh, uh, segala macam ya sekarang. Hmm, hmm, hmm. Dulu itu hanya karena uh, diminum karena khasiat kesehatannya Ia. dan bahkan sampai ribuan tahun sejak awal teh dikenal di China, kemudian dibawa ke Korea, dibawa ke Jepang. Semua meminum teh karena manfaatnya untuk kesehatan. I see, oke. Okay. Jadi kalau yang mau sehat, bukan hoax, bukan marketing gimmick, <laughs> <laughs> karena memang sudah sejak awal ditemukan teh itu punya banyak sekali manfaat kesehatan. Jadi mm -hmm. ini ada satu buku tahun 700 masehi. 720 masehi. Masehi ya? itu di zaman Dinasti Tang. Jadi mm -hmm. ketika saya belajar teh. Membuat saya belajar juga tentang sejarah. Mm -hmm. Nah, jadi uh, ini buku ini ditulis, dan buku ini sudah sangat lengkap banget tentang gimana teh ditanam, mm. jenis teh, yeah. kemudian pengolahan teh, yeah. dan ada satu bab yang khusus membahas tentang manfaat teh untuk manusia. Mm. Kemudian, uh, demikian juga di Jepang. Jadi, setelah dari China, kemudian dibawa ke Jepang. Di Jepang itu teh diminum pertama kali oleh para biksu mm -hmm. karena mereka kan harus meditasi ya. Mm -hmm. Nah biasanya meditasi itu kan pasti uh, kalau saya meditasi saya bisa tidur. <laughs> <laughs> Jadi uh, mereka meminum teh membuat mereka bisa meditasi dalam waktu yang panjang dan tidak uh, cepat letih. Gitu. Yeah. Jadi itu yang membuat teh menjadi populer sekali. Oke. Okay. Nah baru dibawa ke Eropa. Uhum. Nah, di Eropa ini mulai berbeda. Jadi teh itu ketika masuk ke Eropa jadi minuman yang sangat keren banget. Uhum. Karena cuma bangsawan yang bisa minum teh. Karena mungkin waktu itu harganya mahal, mahal dan diimpor bang. dari Tiongkok betul, gitu ya. Oke. Okay. Jadi uh, itu yang sangat ironis banget ya kalau sekarang di Indonesia kita menganggap teh itu murah gitu. Karena secara historinya dulu teh itu dianggap sebagai minuman yang sangat-sangat berharga uhum. gitu. Kemudian uh, ke Inggris. Jadi pertama sebenarnya ke Eropa bukan di Inggris dulu. Lalu di Inggris mereka ada afternoon tea yang ya, sampai betul. hari ini jadi tren yang betul. ada di betul. sini juga. Bahkan sampai orang di Inggris itu mereka punya budaya sendiri um, high tea, afternoon ya, tea, ya, tea betul. gitu. Minum teh pakai uh, pastries gitu-gitu ya. Padahal itu sebenarnya um, budaya itu dibawa dari... Cina kemudian dari Tiongkok baru ke Eropa di luar Inggris Betul. kemudian baru masuk Inggris gitu. Iya. Dan kemudian karena di Eropa eh, teh menjadi minuman yang sangat mahal. Mm -hmm. Lalu kemudian Belanda menanamkannya di Indonesia. Oh, Berarti perkebunan teh di Indonesia menjadi mulai tumbuh sejak eh, di tahun 1800-an sampai hari ini. Sampai saat ini. Jadi Keberadaan teh di Indonesia itu dibawa oleh Belanda? Uh, perkebunan teh. Ya. Perkebunan tehnya. Oke, okay, jadi baru di tahun itu diperkenalkanlah tanaman teh dan tradisi minum teh di Indonesia gitu Betul. ya? Betul. Uh, dan kita sudah mengekspor teh dari zaman Belanda sebelum hmm. ada Republik Indonesia. Iya, yeah, iya. Yeah. Jadi teh Indonesia sudah dikenal di luar Indonesia sejak Republik Indonesia belum ada. Nah, kalau seperti itu... Boleh nggak dikasih sama kita Karat, karakteristik dari uh, rasa teh yang ditumbuhkan atau ditanam di perkebunan di Indonesia sehingga uh, bisa jadi komoditi yang, eh, yang dijual keluar. Iya. Nah uh, teh itu seperti juga kopi ataupun hmm. wine semua yang memang tumbuh dari alam pasti akan memiliki karakteristik tergantung tempat dia ditanam juga. Mm -hmm. Jadi iklimnya yang kita bilang teror ya, yeah, yeah. iklim tanah itu akan mempengaruhi karakter dari tehnya. Jadi teh Indonesia pasti berbeda dengan teh dari China atau dari Jepang. Mm -hmm. Karena iklim Indonesia itu berbeda. Kita, kita negara kepulauan, kita tropis, mm -hmm. bahkan di Indonesia sendiri antara satu Daerah dengan daerah lain itu punya karakteristik misalnya hmm. teh Sumatera itu biasanya punya karakter spices. Karena eh, di sana eh, karena tanahnya kan pasti beda dengan tanah di Jawa iya. ya. Kemudian di sana juga banyak ditanam juga eh, spices juga oh, seperti iya, nama. Betul, Kemudian betul. kalau di Jawa kalau ada perkebunan teh yang dataran yang sangat tinggi mm -hmm. itu dia punya karakter floral. Flora. Ya nanti okay. di kebun teh yang sama-sama di Ciwidey tapi dia di bawahnya mm -hmm. itu bisa berbeda karakternya. Jadi uh, mungkin kalau orang-orang yang mendalami kopi atau wine itu yeah. sudah mengenal bahwa setiap uh, teror... setiap mm -hmm. daerah itu akan unik. Tapi mungkin masih belum banyak orang yeah. yang menyadari ternyata sebenarnya teh juga sama gitu. Mm, Oke okay, jadi. Ada nggak sih benang merahnya yang uh, bisa mencirikan uh, teh di Nusantara gitu, ya. walaupun dia di, ditanam di Sumatera atau di, di dataran tinggi atau tenda gitu? Ya, uh, teh Indonesia itu punya karakter, dia punya uh, body yang lebih kuat, jadi biasanya uh, lebih kita cocok sekali untuk dijadikan misalnya breakfast tea. Aha. Karena itu. Uh, banyak teh kita diekspor, itu uh, di, dijadikan bahan baku, misalnya seperti English breakfast, hmm, gitu. Karena okay. karakternya yang kuat. Itu kemudian uh, uh, dia punya, kalau black tea-nya tuh punya warna seduhan yang memang merah kecoklatan gitu, hmm. yang memang uh, cantik banget gitu. Hmm. Jadi berbeda dengan uh, teh hitam dari daerah yang subtropis gitu. Oke, okay, subtropis. Nah, sekarang di depan kita nih ada. Ada lima, ini lima jenis teh ya mbak ya? ya. Boleh nggak dijelasin dari sebelah sana sampai ke sini? Nah ini adalah teh, uh, yang empat ini dari Indonesia. Tapi yang satu ini dari China karena memang kita belum memproduksi. Yang, yang ini? Iya, itu dari China. Uh, ini adalah teh putih. Jadi kalau kita bicara teh, dari daun teh yang sama itu tergantung dari proses produksinya. Akan menghasilkan jenis teh, jenis teh yang berbeda. Mm hmm. Jadi di dunia itu ada teh putih, ada teh hijau, mm -hmm. kemudian ada teh kuning atau yellow tea. Mungkin mm -hmm. ini enggak begitu uh, populer ya, yeah. karena banyak diproduksi hanya di China. Yeah. Kemudian ada ulong, mm -hmm. kemudian ada teh hitam, mm -hmm. dan ada dark tea. Jadi ada enam. Enam jenis. Enam jenis utama ya. Betul sekali. Enam jenis utama. Nah, Masing-masing jenis itu, itu punya style yang berbeda-beda. Mm -hmm. Dari masing-masing style, itu ada variasi yang berbeda-beda. Mm -hmm. Sehingga kalau kita bicara teh, jadi banyak sekali. Misalnya, mm -hmm. ini adalah teh putih, namanya Silver, Needles, silver Needle. Okay, silver Needle? Oke, Silver Needle. Karena kalau kita needle. lihat ini hanya dibuat dari satu pucuk daun yang uhum. belum membuka. Yeah. Warnanya kan kayak silver ya. Betul betul. Kemudian kayak jarum-jarum ini. Ini ini petiknya mesti satu-satu pakai tangan. Hah? Betul. Sekali. Sekecil ini petiknya satu-satu <laughs> pakai tangan. Bayangkan satu perkebunan itu cuma bisa memproduksi sangat sedikit banget karena itu harganya mahal karena produksinya memang yang limited. Duh, untung ada yang jual. <laughs> <laughs> Kalau saya suruh nanam mentik sendiri. Boleh tebak gak harganya deh. berapa untuk silver nidals Indonesia? Hah? Ya mbak, mana saya tahu. Kira-kira. Um, per 100 gram gitu ya? <laughs> ya, per 100 gram. Oke, okay, per 100 gram per mungkin. Per 1 kilo mungkin, per 1 kilo. 1 kilo? 1 hmm. kilo mungkin bisa sampai berapa ya 1 kilo? <laughs> Kalau kopi tapi saya familiar tuh kalau satu, satu kilo bisa dua ratus ribuan ada yang mau ini atau ada yang mau tebak silakan ada, ada yang, yang mau tebak nggak ada yang mau tebak silver needle Indonesia. satu kilonya berapa dua ratus ribu dua oh, ratus saya borong mas saya borong semua itu dua ratus <laughs> ribu dua ratus oh. <laughs> ribu satu kilo masih kurang mahal ada lagi nggak yang mau tebak ada yang bisa tebak nggak silakan mbak Uh Kayak -uh. lelang. <laughs> satu juta. Satu juta. Saya borong juga. Hah? Satu kilo satu juta itu masih murah. Jadi sebenarnya silver needle satu kilo berapa mbak? Kalau dari perkebunan ya, dari perkebunan itu sekarang sekitar 1,6 juta satu kilo. Satu kilo 1,6 juta. Dari perkebunan ya, tapi kalau sudah dari reseller itu ada yang 3 juta satu kilo. Ada yang 5 juta satu Hah? kilo gitu. Nah, si Silver Needle ini khasiatnya apa, mbak? Oke. Okay. Nah, teh itu ketika kita bicara teh, kita kan mengenal ada antioksidan hmm, yang hmm. sering orang banyak uh, sampaikan ya. Itu ada di dalam daun teh. Hmm. Nah, kandungan antioksidan tertinggi dari bagian seluruh tanaman teh itu ada di pucuk daunnya yang paling. Nah, ini jadi ini kandungan antioksidannya paling tinggi dibandingkan daun-daun teh yang di bawah-bawahnya. Yang ada di bawahnya, karena ini kan kayak baby ya, Aha. jadi dia dia akan ada nutrisi semua ada di sini karena yeah. dia nanti akan berkembang dan membuka menjadi daun. Hmm. Jadi di sini nutrisinya banyak sekali, okay. sehingga ketika kita minum pun kita akan mendapatkan si antioksidan itu. Antioksidan tersebut. Kemudian oh. orang menyukai white tea karena karakteristiknya yang lembut, yang mild. Jadi itu tidak ada di teh yang lain hmm. karena dari petikan daun tehnya, kemudian processingnya yang berbeda, hmm. sehingga dia sangat lembut, mild banget. Kita minum green tea nggak akan bisa seperti white tea. Itu yang unik dari teh. Jadi setiap jenis teh dia punya karakteristik flavor sendiri yang memang berbeda-beda. Pada saat kita seduh, biasanya kita kan uh, satu salah satu indikatornya, oh ini udah bisa diminum, udah siap diminum adalah warnanya. Ya betul. Kalau silver needle tea ini, silver uh, teh putih Secara umum, kalau diseduh, warnanya apakah dia punya karakter uh, warna kayak teh hijau? Warnanya hmm. hijau gitu, uh, teh hitam ya, warnanya gelap, teh putih, warnanya udah hambar gitu aja, putih aja. Uh, warnanya dia agak sedikit uh, semburat kekuningan, sedikit semburat oh. gitu ya. Jadi, dia tidak, uh, tidak seperti -se teh hijau kan? Biasanya kuningnya kuning keemasan hmm, atau hmm. kuning kehijauan, kali ini. Hmm. Kuningnya lebih lembut saja, tapi ketika kita minum meskipun kelihatannya kok kayak air putih gitu hmm. ya, kita minum itu wow itu ada flavor yang sangat uh, apa ya sangat kompleks di muka di, di mulut kita ada sweetnessnya biasanya teh putih itu punya karakter fruity, hmm. ada floralnya juga dan. Uh, tanpa apapun gitu bukan bukan dikasih pew perasa atau flavor iya, iya, iya. tapi itu memang didapatkan dari daun tehnya itu karakteristik aslinya oke okay, kita berlanjut sekali. ke yang sebelahnya Mbak ini apa nah ini adalah teh hijau dari hmm. Sukabumi jadi saya bawa semua teh dari Indonesia, oh, dari Indonesia karena Indonesia saya ingin nih, memperkenalkan gitu ternyata teh Indonesia itu udah banyak sekali yang bagus <laughs> iya iya Uh, dapat penghargaan juga di luar negeri uh -uh. gitu, tapi uh, kita orang Indonesia-nya sendiri masih banyak belum kenal gitu tentang hmm. teh Indonesia. Ini adalah teh hijau. Jadi kalau kita bicara, uh, mungkin ada slide-nya ya. Ada slide-nya? Uh, proses produksi. Uh, Oke, okay. ini tanaman teh. Kemudian slide-nya adalah. Yang berikutnya silakan. Uh, nanti di next next nanti balik lagi ke sini ya. Gak apa -apa, silakan, ya silakan next. Next. Next ada lagi, Mbak? Ya, next, next lagi? Ya, ini Oke, okay, ini dia. Nah, kita kita bicara teh itu ada uh, yang namanya teh memang yang asli teh dalam arti itu dibuat dari daun tanaman teh hmm. yaitu uh, Camellia sinensis namanya. Kalau yang bukan dari tanaman teh sebenarnya itu kurang tepat kalau kita bilang sebagai teh, tapi itu sudah menjadi Umum yang di mana-mana, ya. Misalnya, kemomal. Oh iya, benar juga. <laughs> kita pasti, kalau ke kafe, kan, oh, saya, saya mau apa? Oh, saya mau kemo multi. Iya, iya, iya. Atau teh rosella, mungkin rosella, dari dari Rosella, betul. 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 Nah, sebenarnya yang namanya teh itu harus dari daun, daun tanaman teh. teh. Oh. Kalau di luar itu, kita sebut sebagai tizen atau herbal tea. Mm -hmm. Ini adalah ragam teh, kemudian teh itu juga bisa di... Ada proses tambahan lagi menjadi uh, jenis yang berbeda lagi, yaitu ada bisa di-blend, jadi ditambahkan dengan buah, ditambahkan dengan bunga. Oh yang kita kenal spices. dengan uh, lychee kemudian peppermint tea yes, gitu ya. kita campurkan teh dengan bahan lain itu hmm. di-blend. Atau yang kita kasih flavor, misalnya Earl Grey, Earl Grey itu adalah teh hitam yang ditambahkan bergamot uh, oil. Oh, jadi, jadi uh, bukan memang ada satu spe, apa namanya satu jenis teh sendiri yang dikasih nama Earl Grey, tapi teh hitam yang dicampur bergamo oil. Yes, oh, uh, namanya Flavor see. tea itu yang sangat populer kan adalah Earl Grey ya. Mm, mm. Kemudian uh, atau scented tea seperti teh melati. Teh oh, iya, yang sangat populer di, di Indonesia itu adalah teh hijau, mm -hmm. yang kemudian uh, menyerap aroma dari bunga melati, mm. jadi di-scenting Namanya, yeah, yeah, yeah. atau juga ada roasted tea. Jadi, kalau kita mungkin mengenalnya, oh, roasted itu seperti di kopi, ya. Yeah, yeah. Nah, tapi teh juga ada teh yang memang di roast dark roast tea, seperti uh, dark roast ulong. Uh -huh. Itu jadi punya karakter roasted yang memang. Uh, ...sangat khas sekali dari... ...roasted tea. Atau hojicha uh, pernah... gitu, yeah, gitu ya? betul hojicha. hojicha. Contoh yang sangat populer adalah hojicha. Oke, okay, oke. Okay. Ada juga teh yang di-aging. Jadi teh itu ternyata bisa disimpan... ...seperti wine. Mm -hmm. Dan ketika penyimpanan itu akan memberikan... ...karakter dan flavor yang... ...berbeda dari tehnya ketika sebelum di-aging. Oke. Okay. Nah, teh-teh yang bisa di-aging ini... ...harganya menjadi sangat mahal karena... Mm -hmm. Proses aging itu kan membutuhkan waktu ya. Iya. Tapi buat para ti, uh, pencinta teh, mereka rela untuk mengeluarkan kocek banyak demi untuk mendapatkan teh-teh yang seperti ini. Biasanya proses agingnya tuh kayak apa Mbak? Apakah cuman disimpan dalam satu wadah atau ada suhu tertentu? Iya, uh, biasanya disimpan di, uh, tergantung ya. Karena yang banyak kan kebanyakan di China, hmm. tapi di Jepang pun, banyak yang melakukan ini tidak populer kalau di Indonesia, ya, hmm. karena kita terbiasa minum teh yang memang fresh. Yeah. Nah, uh, untuk aging ini, uh, ada tempat penyimpanannya, biasanya dalam uh, keramik, gitu hmm. ya. Kemudian juga suhu dan kelembaban juga harus dijaga, karena kalau... Tidak, nanti bukannya jadi tambah enak, tapi malah dia bisa berjamur misalnya. Iya betul. Atau uh -uh. aromanya malah hilang gitu. Iya, jadi iya. Uh, penting sekali ada ada prosesnya juga karena itu aged itu cukup mahal harganya. Hmm, Oke. Okay. Nah, Lalu yang membedakan si white tea sama green tea sama ulong sama black tea itu adalah prosesnya dari daun yang sama sebenarnya kita bisa menghasilkan uh, white tea, green tea, ulong oh, gitu. Bisa. Jadi nah. dari dari satu satu jenis teh itu bisa dibikin uh, jadi eh, satu, satu jenis daun Betul. bisa dibikin beberapa jenis teh. Ya, secara teorinya seperti itu. Jadi satu daun yang sama prosesnya berbeda, dia bisa jadi white tea, bisa jadi green tea. Oh. Tapi ada untuk untuk teh-teh tertentu, misalnya ulong, ulong itu cocoknya dari cultivar yang mana gitu. I see. jadi oke, okay. um, saya mau, mau uh, meluruskan lagi nih untuk teman-teman yang mungkin juga awam seperti saya. Jadi jenis-jenis uh, teh ini digolongkan berdasarkan cara pengolahannya. Betul sekali. Oh, bukan dari I see. jenis daun tehnya. Nah, nah dari white tea, green tea, ulong, black tea. Secara simpelnya, secara sederhananya hmm. kita bisa katakan yang membedakan adalah terjadi atau tidaknya reaksi uh, oksidasi enzimatis. Wow, kompleks ya perkara cuman teh yang kita minum tinggal seduh nih, kita mikirnya tinggal seduh ternyata prosesnya kompleks sekali. Betul sekali, dan yang menarik adalah kalau kita petik daun teh segar, kemudian kita seduh, ya. itu enggak enak. <laughs> Mbak sejujurnya, sejujurnya saya pernah jalan-jalan ke puncak, saya cuma pengen coba, saya petik tuh daun teh, saya masukin air panas, nggak enak. Enggak enak. Karena yang bikin enak itu adalah prosesnya dan prosesnya itu panjang. Ada proses pelayuan. Pelayuan yeah. itu kalau ulung tuh ada pelayuan harus di bawah matahari, pelayuan indoor, kemudian ada proses rolling, ada proses oksidasinya gitu. Jadi uh -huh. uh, panjang sekali. Itu yang menghasilkan kenapa di dalam daun teh yang ketika kita minum itu bisa ada karakter Flora iya, wah, iya. amazing banget. Fruity. Hmm. Dan seduhan pertama, seduhan kedua, seduhan ketiga itu bisa beda, beda, -beda. rasanya. Betul. Saya setuju itu. Ya. Kalau seduhan pertama, seduhan kedua itu beda rasanya. Betul. Nah, kita mungkin beralih ke um, ulong. Kalau nah. ulong ini prosesnya kayak apa? Nah, uh, ulong ini adalah teh yang uh, kalau di kita mungkin belum begitu familiar ya hmm. karena di Indonesia sendiri yang baru bisa memproduksi ulong ini baru beberapa perkebunan. Iya. Tapi ulong ini buat temen-temen yang suka untuk kopi uh, single origin ya, mm -hmm. yang manual brewing gitu, yeah. itu ulong tuh bisa menarik banget untuk dikulik. Karena ulong itu salah satu teh yang punya karakter yang sangat kompleks sekali. Mm. Kenapa kompleks? Karena ulong tuh proses produksinya pun paling kompleks, paling panjang. Dia daun te, dipetik dan daun yang untuk memproduksi ulong ini beda sama untuk yang whitey atau green tea. Justru dia cari daun yang udah lebih mature. Jadi daunnya udah lebih tua. Kalau hmm. kalau whitey sama green tea itu harus daunnya yang daun muda. Hmm. Itu itu yang menunjukkan kualitasnya bagus. Kalau ulung justru dia harus yang lebih mature daunnya. Tapi tetap dari pucuknya atau bisa di bawah-bawah? Di bawahnya. Oh, tapi, di bawahnya justru. Tapi gua sampai daun yang udah tua-tua <laughs> <laughs> gitu ya. Karena itu udah terlalu apa ya, terlalu keras yeah. daunnya. Jadi itu enggak ada flavornya nanti. Yeah. Iya. itu ada uh, namanya withering. Withering itu pelayuan. Pelayuan itu adalah ketika si daun teh itu dibiarkan kalau daun teh dipetik itu kan dia akan mulai layu. Nah, ketika dia mulai layu, itu sebenarnya terjadi reaksi chemical di dalam daun itu. Hmm. Keluar tuh mulai aromanya wangi. Iya. Yeah. Jadi kalau kita ke pabrik teh, lagi ke proses pelayuan, uh itu wanginya, wangi bunga, wangi buah, itu wangi Macam-macam ya. Padahal kalau kita di kebun teh, kita cium-cium kan gak ada, ada bau apa-apa. <laughs> gak ada bau apa-apa. <laughs> gak ada bau <bawa> <laughs> apa-apa, tapi kalau udah dipetik, lagi di proses pelayuan nih di pabrik itu wanginya tuh, Uh, relaxing banget. nggak iya, ada iya, parfum iya, yang iya, bisa iya. ngalahin bau itu deh. Jadi mm -hmm. mesti jalan-jalan ke pabrik mm -hmm. teh di Indonesia banyak kok. Mungkin uh. nanti Embarata um, <laughs> bisa bikin um, apa namanya tur teh sendiri. Kita mungkin bisa ikut ya. boleh boleh kasih, kasih tahu mbak kalau ada turnya. Iya <laughs> <laughs> yeah, iya. Yeah. Nah, si ulong ini setelah itu uh, proses withering di outdoor karena ketika kena matahari itu reaksi enzimatisnya juga beda dengan kalau dia pelayuan di indoor. Hmm. Kemudian ada namanya proses bruising, jadi si daunnya itu di, di, harus sedikit dilukain supaya enzimnya keluar hmm. dan terjadilah oksidasi. Yeah. Lalu oksidasi ada kalau mau dibikin jadi kayak gini yang bulat-bulat gini itu dia harus ada proses di bowl, jadi nanti dia bulat-bulat gini. Ini tuh sebenarnya ulong tuh dehydrated gak sih mbak? Karena bentuknya tuh kayak kayak kering gitu oh semua teh harus kering ya pengeringan itu terjadi dari mulai di pengel, uh, pelayuan kemudian proses rolling kemudian proses pengeringan jadi kalau uh. nggak kering soalnya kan jamuran ya nah benar juga sih <laughs> jadi harus kering banget nah uh, ulong sendiri itu ada banyak sekali ragamnya hmm. nah ini saya bawa dari perkebunan teh di uh, Banten dan ada satu lagi yang juga saya suka adalah dari perkebunan teh di Sukabumi ya. dan satu lagi dari Bengkulu. Hmm. Semuanya sudah ekspor, semuanya dapat penghargaan juga di luar. Hmm. Gitu. Hmm. Hmm. Ya, jadi uh, buat yang mau merasakan kompleksitas rasa, saya sarankan cobain ulong. Cobain ulong. Oke, kalau kita kita uh, bergeser ke sebelahnya, ini apa mbak? Nah, ini adalah teh hitam. Mm -hmm teh hitam itu artinya berarti dia mengalami uh, dia ada proses reaksi enzimatis uh, oksidasi enzimatis yang hampir sempurna. Jadi mm. kalau kita lihat terjadi dari warna seduhannya. Kalau kita seduh teh hijau itu warnanya kan kuning ke kehijauan ya. Yeah. Kalau teh hitam itu warnanya merah kecoklatan. Jadi mm. sebenarnya kalau di China kita tidak bicara tidak menyebutnya sebagai black tea hmm. tapi menyebutnya sebagai hong atau teh merah teh merah karena kalau kita sedukan warnanya sebenarnya merah kecoklatan yeah. nah itu kenapa warnanya merah kalau yang green tea itu warnanya kuning itu menunjukkan eh uh, yang ada di teh yang adalah antioksidannya itu beda bentuk jadi si green tea ini adalah katekin hmm. ya kalau diseduh warnanya kuning hmm. kemasan kalau ini katekinnya setelah kena reaksi uh, Enzimasi oksidasi itu menjadi tiaflavin, Rubigin yang memberi warna merah kecoklatan. Hmm. Jadi sebenarnya dengan melihat warna teh kita bisa tahu ada apa di dalamnya gitu. Oh I see. Nah sekarang uh, proses dari si black tea ini apakah justru lebih panjang dari ulong karena uh, hmm. mungkin proses oksidasinya lebih lama atau atau lebih kompleks? Yeah. Ulong itu paling panjang proses produksinya. Ulongnya itu paling panjang. Si black tea ini? Uh, black tea cukup panjang juga karena dia mengeproses pelayuannya biasanya di atas 10 jam ya. Di atas 10 ya, jam. Pelayuannya, kemudian oksidasi, kemudian dia uh, uh, rolling, kemudian oksidasi, kemudian dikeringkan 100%. Hmm, hmm, hmm. Jadi kalau kita uh, datang ke perkebunan teh, kemudian kita datang melihat proses produksinya. Kita akan jadi lebih bisa lebih menghargai kenapa uh, teh itu yang bagus itu tidak murah, hmm. karena memang untuk menghasilkan karakter flavor yang ada dalam secangkir teh itu ternyata butuh satu proses yang sangat, 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 sangat kompleks. kompleks betul sekali, ya. nah kalau yang ini yang tadi Mbak Ratna bilang cuman ada di Tiongkok nih. Um, teh apa nih mbak? Uh, ini ini adalah dark tea yang sangat populer adalah pu'er 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 uh -huh. dari Yunan. Nah ini uniknya disimpan di dalam uh, jeruk. Hah? <laughs> jadi ini jeruk. Oh jadi dunia. ini jeruk. Jeruk dalamnya teh. Oh, Oke. Okay. Ya. Nah dark tea ini uh, sangat populer di China di, dan di kalangan pencinta Chinese tea hmm. karena satu-satunya teh yang ketika kita minum itu kita bisa merasakan kayak ada energi yang mengalir di tubuh kita. Wow. Jadi seperti uh, chi ya, uh -huh. kayak menghangatkan badan. Uh -huh. Kalau minum jahe kan panas dulu ya. Uh -huh. baru anget. Nah, kalau minum dark tea, Loh, itu langsung angetnya anget di dalam. Yes, gitu. Betul. Oh, I see, Nah, dari tadi oh kita udah udah selesai um, membahas sampai ke dark tea tadi Uh, kita juga udah ngebahas soal blend flavored roasted HT dari tadi mbak Ratna juga menyebut banyak banget kandungan-kandungan polifenol antioksidan kemudian efek dari minum dark tea ini bisa apa membangkitkan chi atau energi dalam tubuh sebenarnya manfaat teh secara luas dan mendetail tuh apa sih mbak apa aja kandungan hmm. di dalamnya? Iya uh, sebenarnya di dalam daun teh itu kalau bicara yang tadi yang 5.000 tahun yang lalu itu dengan khasiat kesehatan daun tehnya masih sama sih sampai hari ini, mm -hmm. cuma proses produksinya memang dulu sama sekarang itu berbeda. Nah, uh, yang ada di dalam daun teh yang segar itu adalah ada polifenols, polifenols mm -hmm. ini yang memiliki sifat antioksidan. Yeah. Jadi kalau kita sering banget kan dengar antioksidan, antioksidan, mm -hmm. apalagi di zaman pandemi gini mm -hmm. kan kayaknya orang berburu segala sesuatu yang antioksidan. Betul, ya. betul. Nah, uh, teh adalah salah satu sumber antioksidan yang tinggi karena antioksidan juga kan ada di sayur, ada di buah mm -hmm. juga ya. Kemudian, polifenols, uh, Kemudian ada kafein juga ada mm -hmm. di dalam te daun teh segar. Tetapi kandungan kafein yang kita Minum di dalam secangkir teh itu tidak setinggi kalau dibandingkan kalau kita minum secangkir kopi. Mm -hmm. Kemudian ada yang namanya asam amino yang sangat uh, khas di teh itu namanya L-theanine. L-theanine. Ya. Okay. Yang ini yang menarik banget karena si L-theanine ini hanya ada di daun teh dan ada di dua tanaman lain. Mm. Jadi ini ada L-theanine, amino asid itu yang di dalam daun teh terbanyak adalah L-theanine. Dia hanya ada di daun teh dan ada di satu jamur di Rusia sama ada satu herbal di uh, Amerika Selatan. Jadi kalau kita mau cari L-theanine ya paling gampang dengan minum teh. Hmm. Lalu apa sih fungsinya L-theanine? L-theanine itu dia uh, ajaib banget. Jadi kenapa sih orang bilang kalau minum teh itu bikin rileks? Betul, betul. Bikin langsung calming. Biasanya itu reaksi instan yang dirasakan betul. ya. Nah itu adalah kerjanya si LT Anin ini. Karena saya kalau... Kalau saya minum kopi dan teh, Betul. jadi kopi biasanya kalau pagi atau di tengah-tengah hari mau tidur saya minum teh karena memang rasanya tuh lebih lebih rileks gitu ya. Ya karena si L-theanine ini dia akan mengaktifkan gelombang alfa di otak kita yang akan merilis Hormon yang membuat kita merasa tenang jadi kayak seperti kayak makan coklat hmm, gitu ya, hmm. uh, jadi kayaknya langsung kayak langsung relax banget. Dan sebenarnya uh, mas Hans bisa coba minum teh kalau mau kerja karena bagus banget ya. Uh, kafein di dalam teh bercampur l theanine itu sangat membantu kita untuk fokus dan konsentrasi. Oh, lebih manjur daripada betul. kopi. Kalau kopi kan kafeinnya ya. Kafein ah. itu membuat kita jadi stimulan, kan? E, kafein is a stimulan. Jadi dia membuat energi lebih cepat. Tetapi e, L-theanine itu membantu kita untuk konsentrasi. Hmm. Gitu. I see Terus ini um, breakdownnya lah ya. Ada ya, mineral, betul. ada kafein tadi, polifenol. Amino acid sakarit itu apa mbak? Oh, oh sucrose gila. atau fructose Makanya gitu ya. Makanya rasa manis kalau kita minum teh. Hmm, ini ada uh, insolubles, itu ada protein, pigments dan lain-lainnya. Nah, tadi juga mbak sempat bilang uh, ada jam-jamnya yang ideal untuk minum teh. Coba untuk minum teh pada saat mau kerja, kemudian ada satu lagi uh, teh pada saat sebelum tidur seperti yang saya lakukan gitu ya. Supaya um, lebih uh, relax, tapi... Ada nggak mbak khasiat-khasiat yang lebih um, particular gitu? Misalkan hmm. kalau um, mau um, um, lebih sehat secara fungsi hati misalkan oh, yeah. atau lebih sehat secara fungsi-fungsi organ gitu, ada nggak sih mbak yang 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 diminum? Oke, okay. uh, sebenarnya kalau kita bicara teh. Yang sangat membuat dia dianggap sehat adalah uh, folifenol yang bersifat antioksidan. Hmm, itu. Hmm. Jadi, kalau kita bicara antioksidan, antioksidan adalah uh, yang membantu sel-sel tubuh kita itu jadi tidak cepat rusak, hmm. menjaga kerusakan sel tubuh dari radikal bebas. Oke, okay. radikal bebas itu uh, terjadi karena biasanya kita gaya hidup hingga sehat. Betul. Polusi, stres juga ya, stres itu sangat-sangat berbahaya sekali sebenarnya. Hmm. Nah, si antioksidan itu menjaga itu. Jadi sebenarnya kalau bicara uh, apa? Kemudian teh bisa me me mencegah penyakit apa? Saya bilang bahwa teh itu tidak menyembuhkan penyakit, tetapi karena dia mencegah kerusakan sel, berarti dia bersifat secara holistik ya. Berarti Aha. seluruh tubuh kita itu terjaga jika kita mengadopsi teh menjadi bagian dari gaya hidup kita, hmm, nah saya bicara gitu. ini bukan tanpa dasar, tanpa data ya, <laughs> <laughs> karena ya tadi saya ceritakan dari 5.000 tahun yang lalu, kemudian di Jepang di tahun 1.300 pun sudah ada satu buku dari uh, yang ditulis khusus membahas khasiat teh terhadap uh, tubuh kita dan uh, secara singkatnya dikatakan kalau obat itu mengobati satu penyakit. Kalau teh itu bisa mencegah segala macam penyakit, membuat kita tetap sehat, fisik, dan juga mental. Nah, Mbak Ratna sendiri, teh favoritnya apa? Kalau uh, tadi saya sudah menyarankan ulung, berarti ulung salah satu teh favorit saya. <laughs> Kemudian saya suka juga teh hijau karena teh hijau itu bikin uh, apa ya? Bikin calming buat saya, hmm. jadi biasanya pagi saya suka minum teh hijau. Kalau saya punya waktu sore-sore itu saya suka ulung. Kalau ulung itu kompleks rasanya, mm -hmm. jadi bisa bisa diseduh sampai empat lima kali. Gitu. Mm -hmm. Nah, um, sekarang kita beralih um, dari kecintaan Baratna meminum teh sampai akhirnya belajar teh ke negara-negara yang jauh-jauh, bahkan sampai ke negara asalnya. Kemudian akhirnya mendirikan um, Indonesian Tea Institute, boleh gak mbak dijelasin si Indonesian Sih. Tea Institute ini apa, misinya seperti apa, apa saja yang sudah dilakukan? Iya jadi um, saya waktu kecil tuh pengen jadi, cita-citanya banyak. <laughs> Kalau kakak saya ditanya mau jadi apa? Jadi dokter, sampai sekarang dari kecil sampai gede Itu jadi dokter. Itu kayaknya profesi yang langganan <laughs> jadi cita-cita anak kecil ya, mau jadi apa? Jadi dokter ya. gitu. Kalau saya ditanya cita citanya berubah-berubah terus. Nggak nah, ada apa? yang cita-cita jadi apa? Jadi ahli teh gitu nggak ada. Nggak ada. Nggak ada, ada yang tahu ya. Saya juga nggak juga sih. <laughs> jadi waktu itu saya pengen jadi guru, saya pengen punya sekolah, dan hmm. ternyata sekarang saya punya sekolah teh gitu. Jadi gitu. hmm. saya guru teh gitu. Hmm. Jadi lucu banget ternyata uh, boleh aja bercita-cita yang aneh-aneh yeah, yeah, bisa yeah. tercapai juga. Nah kenapa saya membuat Indonesia Tea Institute ini karena saya melihat bahwa uh, teh Indonesia itu bagus banget. Kemudian uh, tapi kok banyak orang masih belum mengenal tentang Teh Indonesia. Hmm. Kemudian masih belum mengenal tentang uh, bagaimana sih menyeduh teh yang baik. Kemudian karena kalau kita nggak tahu itu kita nggak bisa dapat manfaat dari teh yeah, yeah. kan. Lalu saya melihat bahwa salah satu yang bisa membantu agar Teh Indonesia itu bisa maju adalah edukasi. Jadi kita percaya edukasi itu penting banget untuk Apapun juga itu penting sekali edukasi. Mm -hmm. Karena itulah saya kemudian e, membuat kelas-kelas. Lalu lewat Indonesia Institute ini saya mulai membuat kelas yang ada kurikulumnya. Oh ada kurikulumnya. Betul. Jadi ini kalau, dibuat bersama dengan siapa aja? Ya, jadi e, e, saya Uh, buat kelasnya itu dengan di ABCD Coffee, ABCD Coffee. karena okay. saya gak, uh, ABCD Coffee itu kan sudah sangat populer untuk uh, mereka yang mau belajar kopi. Betul, nih, teman-teman yang sekarang yeah. sedang menyaksikan di Instagram Live dan juga YouTube Live, ataupun juga mendengarkan dan menonton kita di Ashta District 8... pasti udah kenal, udah lebih kenal dengan um, ABCD Coffee. Ya? Betul sekali, saya... eh... Uh, apa ya? Saya... saya kagum banget dengan... Om Henry, oh, bagaimana beliau mengedukasi orang tentang kopi? Udah dari awal, dari mulai dari Pasar Santa gitu ya. Kemudian, jadi ketika, oke, yuk, kita sama-sama buat kelas yang memang untuk ngajarin teh yang terstruktur dan kurikulum. Jadi, kita buat di abis ini coffee sebelum pandemi. Jadi, kelasnya itu ada foundation of tea, kemudian tea blending, tapi kemudian karena pandemi. Jadi akhirnya kelas-kelas itu dilakukan secara online. Hmm. Nah, tetapi ternyata dengan online ini jangkauannya jadi jauh lebih luas. Iya. Yeah. Dan lebih sering juga bisa dilakukan hmm. gitu. Dan uh, yang membuat saya sangat happy gitu apa yang saya uh, selama ini pengen lakukan itu akhirnya tercapai adalah karena dari yang pernah ikut kelas itu kemudian mereka membuat usaha-usaha teh. Hmm. Mereka punya merek-merek teh sendiri di berbagai kota di Indonesia. Yeah. Mereka juga ngajar teh juga gitu. Jadi, uh, kalau seorang guru tuh senangnya kalau muridnya tuh lebih pintar kan <laughs> dari gurunya. <laughs> nah, saya sendiri juga kalau tadi um, um, Mbak Ratna sempat bilang, murid-muridnya ada yang bikin uh, perusahaan teh sendiri atau bikin teh sendiri. Saking saya memang suka minum teh sebelum tidur Mbak, saya di rumah itu punya banyak macam-macam merek teh dan juga um, jenis-jenisnya. Boleh ditanya teman-teman saya yang serumah gitu, kita ada satu shelf sendiri itu yang paling bawah tuh teh semua isinya. Ada teh Indonesia nggak? Ada, ada teh Indonesia. Um, yang saya ingat um, teh Indonesia yang memang legendary dari um, saya kecil, ibu saya selalu sedia ada di rumah dan saya juga harus sedia karena rasanya buat saya jadi nostalgic gitu. Ada namanya teh cap botol itu ya, saya ya, suka ya, ya. banget flavornya mungkin atau kalau misalkan Baratna yang ngerti teh secara proses apa segala macam beliau lebih ngerti saya cuma suka rasanya nostalgic dan rasa Indonesianya itu khas gitu ya Mbak ya Nah um, kalau kita sebagai orang awam nih saya dan juga teman-teman di sini um, cara yang paling simple untuk mendapatkan kualitas yang maksimal dari teh untuk kita bisa lakukan di rumah itu bagaimana, Mbak? Apakah ada alatnya, hmm. ataukah ada waktu-waktu khususnya dalam-dalam um, menyeduh, gitu? Iya, jadi sebenarnya penyeduhan teh ini seperti juga kopi ya. Hmm. Itu berarti kita masih mempertimbangkan dari uh, pemilihan daun tehnya dulu. Hmm. Kemudian rasio teh dengan air. Kalau misalnya tehnya kesedikitan, pasti kan rasanya enggak maksimal ya, pasti hmm. kayaknya encer rasanya. Yeah, kalau tehnya kebanyakan bisa jadi dia sepet rasanya kan, iya. pahit Kayak banget Kayak kental gitu. banget gitu, Betul. pahit jadinya. Nah itu artinya juga uh, rasio teh dengan airnya kurang, kurang pas gitu. Bagaimana rasionya Mbak? Nah kalau untuk uh, rasio teh dan air ini akan pengaruh juga ke waktu seduh sebenarnya. Hmm. Dan juga suhu air yang dipakai. Hmm. Jadi kalau kita minum teh sebenarnya yang kita minum adalah apa yang terekstrak. Dari daun yang dari sudah di, uh, di, jadi dikeringkan itu ya. Jadi daun yang sama nih, daun yang sama ini itu nanti bisa rasanya bisa beda tergantung cara kita seduh. Hmm. Karena cara seduh itu akan menentukan ekstraksi yang kemudian kita minum itu. Oke. Okay. Nah, jadi uh, rasio teh dengan air kalau secara umum itu biasanya 1 gram untuk 100 ml air. 1 gram untuk 100, 100 ml, ml air. air itu diseduh dengan uh, kalau teh putih ini butuh waktu lebih lama jadi biasanya 4 sampai 5 menit. Mm. Kalau teh hijau itu 2 sampai 3 menit. Mm. Ulung 3 sampai 4 menit, black tea 3 sampai 4 menit. Tapi yang yang sangat menarik kalau yang teman-teman nih yang mau belajar teh, mau mengulik tentang teh, kita bisa memainkan sebenarnya uh, suhu air dan juga brewing time. Mm. Jadi saya suka juga menyeduh teh putih dengan cara short brewing. Jadi tehnya banyak banget. Jadi hmm. untuk satu uh, gram teh itu cuma untuk 20 ml air. Oke. Okay. Saya pakai air mendidih, tapi saya cukup 10 detik. Habis itu angkat daunnya. Langsung angkat. Jadi kalau tadi kan ini uh, 1 gram 100 ml uh, suhunya 80 derajat, kemudian 4 sampai 5 menit. Hmm. Tapi teh yang sama saya bisa seduh dengan 1 gram untuk 20 ml, 100 derajat 10 detik saja. I see. Dan itu karakternya beda-beda, jadi uh, tapi panduan-panduan umumnya adalah seperti ini, ya. Mm. Jadi, teh itu tea and water ratio, air yang kita pakai, suhu air, kemudian brewing time dan brewing equipment. Kalau yang "oh, uh, gak mau belajar teh secara detail, tapi mau menikmati teh di rumah, mm. uh, merasakan manfaat dari teh" pakai yang satu banding 100 aja. Satu banding 100. Ya, Jadi betul. 1 gram untuk 100 ml air. Nah, Oke. Okay. kemudian peralatan teh itu sebenarnya juga sangat menentukan kehasil seduhannya. Tapi kalau misalnya untuk yang oh, saya cuma mau minum teh karena saya mau minum teh yang enak eh, praktis karena hmm. kan kita kan sibuk banget ya kalau misalnya harus harus pakai segala peralatan <laughs> itu kan enggak semua orang bisa Biasanya ya. Biasanya tehnya pakai upacara dulu. <laughs> Ini ah. mesti dihormatin dulu gitu. Akhirnya gak minum Saya kelamaan teh. bahasa keburu tidur, orang minum tehnya mau tidur. Betul. Akhirnya nggak minum teh kan. Uh -uh. Jadi padahal teh itu harus diminum setiap hari kalau kita mau dapat manfaatnya. Jadi bisa pakai teh kayak gini sebenarnya mas gampang banget. Ini sih. ya. Ada di ada di mana mana deh di toko toko online banyak banget. Jadi ini yang penting ada saringannya. Jadi kita nggak usah saring-saring yang masuk ke sini, pasti oh. air panas, udah jadi, tinggal diangkat. Terus kita bisa tinggal minum. Kalau mau seduh lagi, masukin lagi. Terus uh, seduh lagi gitu. Jadi uh, teh itu bisa dibuat ribet kalau kita memang <laughs> mau, ya. Tapi bisa juga dibuat praktis. Nah, praktis. kayak hidup ini ya, kayak hidup <laughs> ini. Jadi bisa dibikin ribet kalau memang kamu mau bikin ribet. Bisa dibikin simple kalau kamu banget. mau bikin simple. Untuk itu adalah acara ini, simple life one point, oh, jangan semua dibikin ribet gitu ya. Benar banget, yang pasti pilih tehnya harus yang berkualitas. Hmm. Karena kalau tehnya nggak berkualitas, bukan cuma karakter rasanya uh, kurang oke okay ya, yeah. tapi juga yang tadi saya sebut antioksidan, itu semua paling tinggi kandungannya adalah di teh-teh yang E, ...kualitasnya bagus. Jadi pada dasarnya kalau nyeduh teh itu jangan dibiarin di dalam airnya Betul. aja. Itu salah justru ya Mbak ya? Ya karena biasanya kalau kita biarin terlalu lama itu kan jadi pekat banget hmm, ya. Hmm. Biasanya uh, kita pasti kalau pekat banget itu pasti mau tambah gula kan. Iya. Kalau ditambah gula ya semua manfaat yang tadi dijelaskan itu hilang. Oh gitu. jadi sebenarnya <laughs> minum teh itu... ...juga enggak boleh pakai gula gitu? Bukan hilang dalam arti polifenolnya jadi enggak ada ya. Hmm. Tapi si... Efek negatif gula itu jadi menutupi, oh. uh, jadi makin banyak minum tehnya. Oh. Kalau tehnya teh manis, ya gulanya makin banyak kan? <laughs> itu juga <laughs> sih. Tuh. Yang sekarang kan banyak nih teh-teh um, yang kekinian, yang lagi tren gitu ya. Um, ada uh, milk tea, pakai boba, kemudian pakai topping-topping lain. Ini memang yang, nah seperti yang mbak-mbak <laughs> di depan ini minum teh-teh teh rasa buah mungkin. Ada yang pakai susu juga. Apakah ini juga jenis teh yang sekarang lagi trend dan hmm. digemari oleh milenial, Mbak? Nah, sebenarnya saya pun juga uh, buat kelas untuk teh kekinian ya. Hmm. Dan saya juga buat buku teh kekinian. Tapi itu jangan diminum tiap hari ya. Nah. Jadi kalau weekend, ini weekend jadi boleh. Ini weekend kan. <laughs> <laughs> jadi kalau weekend atau misalnya kita lagi butuh sesuatu for indulgence. Yes. Ya, then it's okay. Saya pun minum, hmm. itu. tapi kalau tiap hari pagi, siang, sore minum teh pakai gula, aduh <laughs> eh, enggak <laughs> banget deh. Karena kita harus 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 mengontrol asupan yeah, yeah. gula kita kan. Betul sekali, nah oke okay. kita udah mulai mendekati ke akhir acara kita, mungkin saya mau tanya um, sebagai salah satu, sebagai pendiri Indonesia Tea Institute. Um, kegiatan dari Indonesia Tea Institute berikutnya nih apa Mbak? Um, di bulan Oktober ini kita uh, akan ada lagi kelas t blending. Jadi mm -hmm. kelas t blending ini uh, online masih online. Talian sifatnya semi coaching. Uh, ini adalah batch yang ketiga kalau untuk, ketiga. untuk online ya. Kalau untuk yang sebelumnya sebelum pandemi itu sudah ada tiga batch juga. Mm -hmm. Nah uh, di sini di kelas ini memang tidak banyak hanya delapan uh, orang karena mm -hmm. itu benar-benar dibimbing karena mereka-mereka yang ikut adalah yang memang mau bikin uh, merek tea blend sendiri. I see. Dan dari yang sudah dari dua batch sebelumnya itu hampir semuanya jadi sekitar 75% tuh sukses membuat brandnya sendiri hmm, dan itu hmm. kita setelah setiap batch biasanya kita ada namanya sampler set di mana isinya adalah semua hasil dari para peserta itu. Dan uh, senang banget sih karena uh, ada yang ikut di batch yang lalu dia sebelumnya sama sekali nggak pernah belajar teh. Mm -hmm. Mau ikut ini karena mau merit dan mau bikin souvenir teh. <laughs> <laughs> Ternyata setelah ikut kelas tea blending kemudian jadi bikin merek sendiri. Things you do for weddings <laughs> and things you do for love. Yes yes yes. Nah jadi nanti ada batch ketiga dan kita uh, saya juga buat. Uh, Uh, kelas Korean Milk Tea. Korean Milk Tea selama ini <laughs> orang cuma tahu ada Chinese Milk Tea, ada Tong Lai Cha, ada Nai Cha. Sekarang ada Korean Milk Tea, gitu ya? Iya, jadi wow. uh, di kelas itu nanti semua akan dapat kitnya yang akan dikirim ke rumah, nanti lalu ikat sesi online-nya dan dapat resepnya juga. Aduh, senang banget! Gimana kita bisa tahu informasi-informasi terkini yang yang terakhir atau paling update dari Indonesia Tea Institute Mbak? Uh, bisa dari Instagram saya, mm -hmm. @ratnasomantri Somantri, atau mm -hmm. juga di Instagram Indonesia Tea Institute, at Indonesia Tea Ins. Jadi, uh, Indonesia Tea, tea Ins. In, betul, karena kalau untuk kelas tea blending karena memang satu batch itu hanya 8, jadi biasanya langsung langsung cepat banget uh, uh, seatnya itu fully booked karena memang cuma delapan orang ya. Mm -hmm. Oke, ini offline atau online? Uh, semuanya masih online. Semua hmm. masih online. Oke, jadi untuk Anda yang sedang menyaksikan nih di Instagram atau juga YouTube Live, atau yang sekarang berada di Asta District, 8. diingat-ingat bisa langsung ke Instagramnya Mbak Ratna Ratna Somantri atau ke Indonesia Tins. At Indonesia Tins ini adalah Instagram dari Indonesian t Institute. Mbak Ratna, terima kasih sekali. Terima kasih, Kelihatannya Google. waktu satu jam ini nggak cukup. Untuk kita membahas seputar... Tepuk tangan boleh. Untuk Mbak Menyenangkan sekali untuk bisa ngobrol dengan orang yang uh, super knowledgeable. Dan uh, memang punya passion di bidangnya. Dan bisa berbagi ilmunya sama kita di sini. Dan uh, mungkin ini bisa jadi salah satu tools Anda. Untuk bisa lebih slowing down karena efek relax dari teh tersebut. Untuk kita yang stres di rumah ataupun juga stres dalam pekerjaan, anda bisa langsung uh, menyeduh teh dengan cara-cara dan juga alat yang tadi diperkenalkan oleh Mbak Ratna Somantri. Dan memang kalau untuk anda yang mau belajar meracik teh, kemudian pengen tahu jenis-jenis teh, bisa langsung uh, ikuti kelas yang ada di Indonesia Tea Institute. Tapi untuk hari ini saya harus pamit dulu ya, Baratna juga pamit. Terima kasih banyak mbak. Terima kasih. Mas Semoga Hai. selalu sehat dengan tehnya amin. dan kita bisa ketemu lagi dalam keadaan sehat juga ya mbak ya. Ngeteh sama-sama ya. Iya betul sekali dan mudah-mudahan pada saat kita ketemu lagi kita udah gak usah pakai masker, semua udah vaksin dan kita juga udah mencapai herd immunity. Amin ya? Amin, amin, amin. Teman-teman Asya Distrik A terima kasih banyak untuk anda yang menyaksikan di YouTube uh, dan juga Instagram Live. Ibu terima kasih banyak. Bapak, Ibu terima kasih banyak mbak yang ada di sini dan uh, untuk itu saya Hans Langau pamit. Kita makasih akan ada di sini lagi di Astra di Serik di event Simple Life 1.0 sampai tanggal 26 September 2021. Jadi uh, kita ketemu lagi di talk show yang berikutnya. Hans Langau pamit. Bye bye.